Baru masuk Malaysia? Sampai. Bila? Ni 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan sudah pandai sikit-sikit cakap Melayu. Bermula dengan perniagaan aiskrim, seorang warga Pakistan kini bergelar saudagar kabin apabila dia mampu menyewa 3 buah lot kedai termasuk di Kompleks Menara Condong di Teluk Intan. Kisahnya pernah disiarkan di akhbar tempatan yang menceritakan tentang pengakuannya berkahwin dengan wanita rakyat Malaysia dan berjaya dalam perniagaan jualan kabin. Warga asing terutamanya dari Pakistan terus menakluk ekonomi melalui perniagaan jualan karpet dan barangan perhiasan rumah sekaligus membuatkan rakyat tempatan tidak selesa dengan cara jualan mereka yang menjual dari rumah ke rumah. Baru-baru ini, tim 11 Melaka telah bertemu seorang lelaki warga asing yang sedang menjual karpet. Hasil perbualannya dengan lelaki Pakistan itu mendedahkan dia membayar permit masuk ke negara ini dengan bayaran RM12,000, namun permit tersebut didakwa dipegang oleh majikan rakyat tempatan. Pendedahan itu telah mengundang pelbagai reaksi daripada netizen yang menggesa agar pihak penguat kuasa dapat bertindak lebih tegas dan terus memantau kemasukan warga asing ke negara ini. Kenapa Pakistan jual karpet? Memanglah Pakistan jual karpet. Kau tengok kat Malaysia, berapa ramai Pakistan yang jual karpet? Hah? Korang tahu tak? Tak tahu kan? Sebab Pakistan memang buat karpet. Korang kena faham. Hey. You kerja masuk sini, you kerja apa? Huh? You masuk Malaysia, you apply permit apa? Tak ada any professional. Professional? Yeah. Ini you punya sendiri ke you jual ni? Ini bos. Bos mana punya? Ini kedai. Mana kedai? Kedai ini Lambajaya. Ha? Lambajaya. Lambajaya? Orang apa? Sabah. Ha? Sabahan. Sabah? Hmm. Orang Sabah kan? Oh. Lepas tu permit dia profesional lah. Berapa bayar tu? Permit tu? More... Ini 12. 12? Ribu. 12 ribu? Oh. Boleh tengok? Ha? Boleh tunjuk saya? Boleh tunjuk tak sama saya? Dia punya permit. Permit bos ada. Bos pegang? Macam mana boleh bos pegang? Patut you kena bawa. Saya pernah kerja kat Singapura tau. Saya pergi mana-mana sebelum saya dapat permit, kad permit. Saya pegang kopi punya photostat. Pergi mana-mana saya kena bawa. Kalau ada polis tahan, saya kena tunjuk lah. Kalau saya kena tahan dengan polis sana. Ini Malayu, mesti ke Singapura depan. Dia baru sampai ke? Baru masuk Malaysia? Sampai. Bila? Ni 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan sudah pandai sikit-sikit cakap Melayu? Sikit. Oh. Tak ada kopi pun tak ada? Kopi permit tak ada? Kopi sekarang ini passport immigration. Sepatutnya you kena bawa you punya kopi permit. Ini 2-3 hari cakap you ini passport kan? Saya dulu kerja Singapura, saya bawa kopi pergi mana-mana, saya bawa. Sampai dapat kad, saya pegang kad lah, bawa kad pergi mana-mana. Mana boleh you keluar, tak ada bawa permit, pergi mana-mana. Nanti orang cakap you pendatang haram. You pasport pun mesti tak ada sama you kan? Pasport ada? Faham, you tak faham apa yang tak faham saya cakap apa? Sikit-sikit. Pasport ada bawa sekarang? Pasport bos ada bos. Bos pegang? Bos sekarang ni pasport bos pegang, permit pun bos pegang. Sekarang kalau you kena tangkap, macam mana? Kalau you kena tangkap? Tangkap? Kalau you kena tangkap, sekarang you kena charge pendatang haram, macam mana? Ini bos datang. Bos datang? You telefon bos? Ha? Saya call bos, call datang. Ini sekarang passport immigration. 2-3 hari, saya ambil ini kopi. Oh, passport tengah buat lah dengan immigration, passport? Oh. Sekarang kira you tak ada pasport lah. Sekarang no, sekarang 2-3 hari ini pasport kopi saya ambil. Kopi punya? Ya. You tinggal mana sini? Rumah mana? Rumah? Ha. Ini Kampung Melayu. Kampung Melayu? Dekat Empang? Empang. Apa barang beli? Mana? Tunjuk? Bila beli? Ha. Ini 2000 berapa? 2016.
2016 punya, bila you mari tanya? Orang sudah bayar kah belum? Orang sudah bayar kah belum? Sekarang 2000 berapa? 2023. Sekarang you mari tanya. Apa cerita? Balik. Siapa hutang you? Lagi sekali you mari sini. You tengok. Lagi sekali you mari sini. You tengok apa jadi you. Okay, cerita dia gini. Pagi tu saya lepak dengan anak depan rumah. Lepas tu marilah Pakistan ni dengan basikal. Lepas tu belakang tu adalah kapet. Macam bagai gitulah. Lepas tu dia mari, dia berhenti betul-betul depan rumah saya. Lepas tu dia pun, kakak kapet, beli kapet. Gitu. Lepas tu saya pun, alah rumah saya dah banyak kapet. Nipu lah kan, benar rumah tak ada kapet pun. Lepas tu dia pun, kalau macam tu ambil cadar lah kakak. Cadar cantik. Lepas tu saya pun, sudah. Gano ni. Ngaku je lah kan, tak ada duit benarnya. Ada duit lah. Tak ada duit nak bayar kapet, nak bayar cadar, nak beli. Kakak, duit no problem. Duit no problem kakak. Dia banyak gitu. Bulan-bulan bayar. Duit no problem, bulan-bulan bayar. Tu saya pun, bulan-bulan pun saya tak boleh bayar lah. Tak ada duit. Saya kata gitu. Lepas tu dia pun macam, apa, memaksa jugalah. Kakak, belilah kakak. Lepas tu dia tengok ke kita gitu kan. Masa tu otak saya ni macam digak dah cari idea ni. Gana nak suruh dia pergi ni kan. Lepas tu dia tengok ke kita tau. Macam mengharap dia tengok gitu. Awkward sangat tau rasa dia masa tu. Lepas tu saya pakai gini. Okey lah kalau you nak suruh I ambil juga. Lepas tu bulan-bulan you datang, I tak ada duit nak bayar. Time you datang, I tak ada kat rumah, I lari. Macam mana? Ha, you nak cari I kat mana? Bila je saya kata gitu, okay, dia pun terfikirlah. Tak ada duit sungguh berkali kakak ni. Dia pun terulah dengan muka kesian dia tu lah. Lepas tu dia terulah patah balik basikal dia, keluar. Sejujurnya lah, saya okey je dengan cara dia cari duit. Yelah tu usaha dia kan, cari duit cara gitu. Tapi macam relevan lagi kalau ni cara gitu. Sebab kan mostly daripada kita lebih pilih untuk beli online. Sebab pilihan lagi banyak, harga lagi murah. Mari, kapet ada, itu tirai ada, semua ada. Oh kak, mau apa kak? Apa kak? Oh, itu harga murah kak, murah. Murah. Murah-murah saja kak. Diskaun kak? Enggak boleh kak. Oh, itu tak dapat. Saya dapat itu commission sikit saja kak. Enggak boleh. Ayo. Ini macam Tara kak, Tara makan saya. Kak, enggak boleh. Okey kak, saya kasih sama kakak. Okey kak, murah-murah ya kak. Okey.